hari Minggu bertemu lagi pada hari ini dengan Lose Roslin, Lose Ferdi, Lose Hadi, dan Lose Riko. Nah, adik-adik, nanti yang membawakan cerita Lose Leni dan yang membawakan aktivitas juga dibawakan oleh Lose Jo. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau menyanyi buat Tuhan kita hari Minggu, hari yang mulia. Ya, adik-adik boleh bangkit sendiri. Hey!
duduk ya. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan Loseleni ya. Tapi sebelumnya mari kita pujikan dari Kidung Ceria nomor 140, firman-Mu perintah. Tanda buat Musa.
dasar dari cerita firman Tuhan kali ini itu dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Adik-adik yang sudah bisa baca, semua nanti baca di rumah ya. Adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama papa untuk membacakannya di rumah. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan Allah memberikan tanda buat Bapak Musa. Aduh, bagaimana ini? Tuhan memberi tugas kepada saya untuk memimpin bangsa Israel. Aduh, mereka mau enggak ya mengikut semua yang aku katakan? Mereka mau enggak menganggap aku pemimpin mereka? Waduh, memimpin bangsa segitu banyak berat, takutlah. Tuhan, bagaimana kalau bangsa Israel tidak mau menuruti kata-kataku? Tuhan, bagaimana kalau bangsa Israel itu tidak mau aku pimpin? Bagaimana ini? Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Musa, ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Jadi tongkat lagi. Orang Israel harus percaya, akulah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang telah menampakkan diri kepadamu. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Masukkanlah kembali tanganmu ke dalam bajumu. Mereka akan percaya pada mujizat yang kedua. Jika mereka tidak percaya juga, kau ambillah air dari sungai Nil, curahkan di tanah yang kering. Air itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Tuhan, jangan utus saya. Tuhan kan tahu, saya itu tidak bisa bicara dari dulu sampai sekarang. Saya ini kan susah ngomong, Tuhan. Saya itu berat di mulut, berat di lidah. Bagaimana saya coba? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli?
membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Akulah Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan, mengapa harus saya? Selain saya, suruh aja orang lain, Tuhan. Kan bisa yang lain yang bisa lebih mampu daripada saya. Saya tidak mampu, Tuhan. Bukankah ada Harun kakakmu? Ia pandai bicara. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Ia akan menjadi penyambung lidahmu. Harun yang akan berbicara kepada bangsa Israel. Bawalah juga tongkat itu untuk dipakai membuat tanda-tanda mujizat. Adik-adik, kita semua sudah melihat bagaimana Tuhan Allah memberikan tanda bagi Bapak Musa. Tuhan menguatkan, meneguhkan Musa untuk melakukan kehendak Allah melalui tanda-tanda yang Tuhan berikan buat Musa. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Pernah gak sih adik-adik itu takut melakukan satu hal yang mendatangkan kebaikan? Contohnya apa ya, Rose? Contohnya mendoakan teman yang sakit. Adik-adik malu, merasa tidak mampu. Atau adik-adik memuji Tuhan bernyanyi di depan teman-teman. Itu adik-adik merasa tidak bisa atau takut seperti itu. Atau misalnya di sekolah, ibu atau bapak guru meminta adik-adik untuk memimpin misalnya satu kegiatan atau kerja kelompok. Adik-adik merasa, aduh saya gak mampu, saya gak bisa. Nah, adik-adik, seperti Bapak Musa yang dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan Allah, maka adik-adik semua juga harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan adik-adik semua kalau melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ya, jadi adik-adik harus percaya, harus yakin, minta tolong Tuhan mampukan dan pasti bisa. Baik adik-adik, kita mau membacakan, Lose mau membacakan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Keluaran 4 ayat 12. Keluaran 4 ayat 12 berbunyi demikian. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Sekali lagi ya, Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Adik-adik semua hafal ya. Baik adik-adik, kita akan tutup cerita firman Tuhan kali ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk boleh melakukan kehendak Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami juga
bagi teman-teman kami. Tuhan Yesus yang baik, untuk ke depan Tuhan, setiap hari dalam hidup kami, biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan persembahannya dan boleh dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau mama papa pergi ke gereja, bisa dititipkan sama papa mama untuk dimasukkan di kotak persembahan di gereja. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356. Beri persembahan. Sesuai dengan cerita firman Tuhan, kalian masih ingat kan adik-adik? Tuhan memberikan tanda buat Musa, salah satunya adalah di saat tongkat Musa berubah menjadi ular. Nah, sekarang kita akan membuat tongkat Musa ini. Nah, bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah, ini ada sumpit, pensil warna atau spidol, kertas putih, ada lem, dan juga gunting. Nah, setelah itu kita akan membuat pola dulu ya adik-adik. Yang pertama, kita siapkan kertas putih seperti ini ya adik-adik ya. Ini sumpit yang tadi kita jiplak di salah satu sisi tepi kertas seperti ini ya. Lalu kita buat pola dulu. Kita tarik garis. Nah, seperti ini adik-adik. Kita tarik garis sampai ke bawah. Sesudah itu, kita buat pola ularnya. Dia akan menjadi seperti ini. Sekarang, sesudah kita membuat pola ularnya, kita akan mewarnai dan hasilnya menjadi seperti ini. Diwarnain dulu ya adik-adik. Hasilnya seperti ini. Sesudah itu, kita warnai keseluruhannya ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nanti untuk warnanya terserah adik-adik ya. Bisa pilih warna lain juga sesuai dengan kesukaan adik-adik. Nah, setelah selesai, kita baru gunting.
Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, adik-adik. Ya, setelah digunting, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita siapin sumpitnya ya tadi. Sumpit yang ini, adik-adik boleh warnain juga ya, terserah adik-adik supaya kelihatan lebih bagus. Bisa dicat warna seperti ini, bisa juga dibungkus kertas seperti ini. Sesudah itu, kita tempelkan pola ular tadi ke sumpit yang sudah diwarnain. Ini kita beri lem ya. Bisa juga pakai double tip ya adik-adik. Nah, hasilnya menjadi seperti ini adik-adik. Sesudah itu, kita siapkan dulu ya untuk ayat hafalan kita. Bisa kita tulis di sisi yang satunya ya. Jadi adik-adik boleh siapkan seperti ini. Ayat hafalan kita ditulis dulu di kertas seperti ini. Baru nanti kita tempelkan lagi di sisi yang satunya. Dan juga boleh ditambahkan tulisan seperti ini, tongkat Musa. Lalu kita tempel di sisi sebelahnya lagi ya, seperti ini adik-adik. Ayat hafalannya juga kita tempel lagi ya. Nah, ini ayat hafalannya adik-adik jadi seperti ini. Nah, setelah dia jadi, hasilnya menjadi seperti ini adik-adik. Tongkat Musa berubah menjadi ular. Di belakangnya ada ayat hafalan, dan di sini juga ada tambahan tongkat Musa. Nah, setelah itu, terserah adik-adik, boleh ditambah juga ini. Tali untuk, kalau adik-adik pengen gantung di rumah, bisa tambahin tali. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, adik-adik, sekarang aktivitas kita sudah selesai. Adik-adik boleh mencoba di rumah. Nanti kalau sudah selesai, boleh dikirimkan ke nomor di bawah ini ya. Tidak usah tunggu. Ya, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita berani melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan memampukan kita. Nah, sebagai lagu penutup ibadah kita pada hari ini, kita mau memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya. Selamanya jalan dalam.
bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Yesaya 6 ayat 8c, ini aku, utuslah aku. Ayat hafalan minggu ini, Yesaya 6 ayat 8c, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8c, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8c, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini adalah Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, utuslah aku. Terima kasih teman-teman. Untuk Yesaya 6 ayat 8c, ini aku, utuslah aku. Roma 12 ayat 2a, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yesaya 6 ayat 8c, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8c, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Ayat 8c, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Saya 6 ayat 8c,